Anda masih bersama kami di Basas TV, pemirsa. Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh, Badan Amil Zakat Nasional melalui program Basnas Microfinance Desa Lampase Kota menyalurkan bantuan pembiayaan modal bergulir bagi pelaku UMKM. Bantuan modal usaha ini disalurkan kepada 105 pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner, jasa, perdagangan, dan produk herbal. Hingga kini, Basnas Microfinance Desa Lampase Kota berhasil memberdayakan sebanyak 566 pelaku usaha mikro yang tersebar di wilayah Aceh. Adapun tujuan akad ini agar komitmen dari pelaku usaha mitra kami, Mitra Basnas, berkomitmen untuk agar usahanya tetap lancar, tetap berkah, usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah, terhindar dari riba, dan berkomitmen untuk menjauhi praktek-praktek rentenir. Alhamdulillah, terima kasih kepada Basnas dan para Muzaki yang telah memberi bantuan modal usaha. Semoga modal yang diberikan, pinjaman yang diberikan kepada kami, semoga menjadi berkah dan usaha kami berkembang. Alhamdulillah, terima kasih Basnas, terima kasih Muzaki yang telah memberi pemodalan pada kami, semoga bermanfaat. Basnas selalu mengoptimalkan zakat, infak, dan sedekah yang Anda tunaikan dengan berbagai program pemberdayaan guna menumbuhkan perekonomian mustahik yang dibina.